kali yang kedua dalam pukul 3:30 tu tengok air dah masuk dalam rumah. Kalau masuk dalam rumah tu anak saya yang seorang lelaki tu tolonglah angkat-angkat barang isi dalam atas meja atas apa kan. Dalam kejadian tu masa nak isi dalam bilik saya tu barang semua bilik sebelah air dah mula dah sampai dekat pinggang. Jadi masa air sampai dekat pinggang tu jadi saya dah tak boleh nak apa. Tak boleh nak selamatkan barang, jadi isteri saya bawa saya lah keluar. Keluar kot pintu depan tak boleh dah. Sebab masa itu laluan air terlalu deras. Jadi mumpan saya pegang saya untuk bawa lalu dalam belakang. Dalam belakang tu masa dalam lah macam tu dekat pinggang. Jadi sampai situ ada rumah jiran yang belakang tu ada kosan tinggi sikit kan. Alhamdulillah lah saya amat bersyukur lah kerana dia ambil titik berat pada kita. Walaupun kita dalam keadaan susah, senang kita nampak dia nampak boleh ada bersama dengan kita tu. Pentingan tu pada itu lah kata masyarakat kita, dia ambil titik berat apa semua, itu yang kita penting lah. Saya bersyukur sangat dapat arm ni, kita punya menteri besar yang macam tu.